Halo, selamat siang bunda-bundaku tercinta dan tersayang dan terkasih. Semoga hari ini indah, lebih indah dari hari kemarin ya. Semoga juga bunda-bundanya sehat, terutama dompet-dompetnya juga sehat juga ya. Berjumpa lagi di channel Luiston underscore Monya 69. Kita masih di dunia pertas monjaan ya. Dari bal kawat ya, bal segel kawat ya. Bukan bal kardus. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Berarti sekarang konten tanggal 30 ya. Jadi kalau ada yang mau pesan konten tanggal berapa, aku nih bilang tanggal 30. Jadi bang, ini yang tanggal 30. Jadi aku juga suka lupa bunda ya. Oke, sekarang kita gaskeun. Nih, ini dia ada shoulder bag, ya, shoulder bag kulit asli. HW-HW-nya masih cenderung celing ya. Dia pemakaian-pemakaian wajar aja ya. Namanya barang bekas pasti ada minus-minus sedikit ya bunda ya. Kalau mulus itu cuma ada di counter. Oke, ini kita semua persudutan masih aman. Kulitnya kulit asli ya. Ini bisa jadi sling, bisa jadi shoulder. Bisa jadi sling, bisa jadi shoulder. Sekarang aku udah siapin bunda. Dari dulu juga sih sebetulnya aku udah siapin ini. Sering kok aku pakai ya. Cuman ada beberapa kadang nggak kelihatan, nggak aku pakai. Tapi terima kasih buat bunda yang kemarin kasih masukannya. Bang, saran pakai meteran. Siap, meteran bangunan pun saya gaskin. Ini untuk lebarnya di 25. Lebar 25. Lebar 25, tingginya 15 ya. Lebar 25, tinggi 15. Jadi, jangan minta video lagi. Ini udah lebar 25, tinggi 15. Double M. Double M itu termasuk brand cakep ya bunda ya. Kulit-kulitnya tidak pernah mengecewakan. Dalamnya bersih, semua pocketnya pakai zipper. Sini sudah double M, di sini udah ada teks putih. Sudah ada teks putihnya ya. Made in Korea. Made in Korea. Kalau double M emang made in Korea ya biasanya ya. Ntar dulu, kita matiin data dulu nih, ada yang nelpon. Oke, made in Korea. Ini kalau ada yang mau double M-nya, wah ini cakep banget sih double M-nya, serius. Udah rantai, dia bisa shoulder, bisa panjang. Ini kalau mau di 450 ya, 450 ya, double M. Kalau untuk level tasnya ini sama loket seimbang lah ya. Seimbang. Ada lagi Sisley. Nah ini. Aduh. Sisley. Sisley ku ini kemarin yang besarnya diambil sama bunda mana ya? Ada soalnya ya. Yang kemarin agak kecilnya diambil sama bunda ya kan. Bunda siapa lupa aku. Ini bisa jadi shoulder. Bisa jadi shoulder, bisa jadi sling ya. Jadi slingnya gimana? Ini tinggal dilepasin aja di sininya. Tinggal dijadiin sling. Ini kulit asli. Tinggal dijadiin sling aja. Kalau mau jadi shoulder kayak tadi ya, ditarik ke samping. Nah, kalau mau jadi sling dia begini. Bisa sling, bisa shoulder. Ya. Kulitnya kulit asli. Ininya bisa dibesar kecilin ya. Sininya bisa dibesar kecilin. Oh, ini yang ngamir kemarin bunda yang di Jawa ya. Ya kan? Nah. Kemarin size-nya agak kecil, ini size-nya agak besar ya. Kalau untuk ngantor ini cocok. Untuk ngantor cocok, kalau yang kemarin untuk jalan-jalan. Soalnya ini lebarnya di 35. Lebar 35, untuk tingginya di 27. Tapi kalau dibikin gini juga dia lebih tinggi lagi ya. Bisa dibuka tuh, tinggi lagi ya. 40, 27, 40. Sini ada satu pocket, di depannya ada pocket. Jiper-jipernya semua aman. Kalau mau dari atas bisa juga. Semua untuk bagian dalamnya semua masih aman ya bunda ya. Semua aman banget tuh. Nah, bisa aku angkat. Sudah emboss sisley-sisley semua. Semua masih aman banget. Anggap aja kayak beli baru lah ini. Kayak baru banget tuh. Semua ada teks putihnya. Sisley. Ini kalau mau sisley-nya, kalau mau ini sisley-nya di
Tapi ini agak gede ya. Untuk ngantor cakep, ini multifungsi. Cakep banget soalnya sislinya. Ini kalau mau di 380 ya. 380 bisa jadi sling, bisa jadi shoulder. Size-nya tadi udah aku kasih tahu ya, lebarnya di 36, oke? Di 380 sisley. Semua masih kinclong banget perkulitannya ya. Sisley, sisley, sisley. Ya, yang agak murce dikit lah ya. Ini ada ala-ala predong nih, ala-ala predong. Ala-ala predong. Ya, dia kusut-kusut ya dari Balma ya, kusut-kusut. Sini dia pakai zipper, ini murce, murah meriah. Ini kalau mau di 70 aja ala pradanya ya. 70. Nah, 70.000 dia pakai zipper. Dalamnya ada pocket kecil. 70.000 untuk ala pradanya. Aku ada balencong, Balenciaga. Top handle semua aman. Ada talinya juga ya. Ada talinya juga. Ini warnanya dia pink. Warna pink. Untuk persudutan dia semua masih cenderung aman. Cenderung aman. Dia kulitnya kulit pecah 1000 ya. Ini balik zipernya dia sudah lampau. Balik zipernya dia sudah lampau. Kalau yang punya WA aku pasti tahu ya. Dengan ininya. Ininya dia sudah lampau. Dalamnya juga dia sudah balencong-balencong semua, lengkap dengan nomor serinya ya. Balenciaga Paris. Ada pocket pakai zipper. Ini size-nya size kecil ya bunda ya. Ini size-nya size kecil. Lebarnya 30. Lebar 30, tinggi 22. Lebar 30, tinggi 22. Ini cantik banget kalau dipakai ke pesta ya. Pakai ke pesta cucok. Tuh. Cuman kacanya nggak ada ya bunda ya. Kacanya nggak ada. Aku juga lupa sih kacanya ini nggak ada. Minus kaca ya. Ini dari Bal. Minus kaca. Lucu banget sih ya. Nah, kemarin yang abunya sold di 2,2 yang abunya. Ini karena warnanya nggak semua suka. Ini kita kasih di 1,2 saja ya. 1,2 size-nya size kecil, size 30, tinggi 22 ya. Ini ya. Semua aman, dia pemakaian-pemakaian manja aja, tidak ada yang kikis-kikis parah, tidak ada. Balenciaga Paris. Nah, ini kita ada Hobo, Hobo Louis Vuitton. Hobo Louis Vuitton. Untuk bagian sudut-sudut semua aman, kaki-kakinya dia semua sudah Louis Vuitton semua. Semua persudutan aman ya. Untuk kulitnya dia sudah berminyak, di sininya semua aman. Sini dia udah emboss sama HW-HW kecilnya aja udah emboss semua ya. Semua sama ring-ringnya juga sudah emboss Louis Vuitton. Ini bunda ada pemakaian sedikit. Nah, dia di sini ada kayak kulit mateng ya. Kulit mateng. Nah, kalau kulitnya bagus dia pasti matang ya. Kalau kulitnya jelek itulah yang suka sobek. Nah, plat besinya dia sudah Louis Vuitton tapi nggak begitu celing lagi ya plat besinya ya. Tidak begitu celing lagi untuk Louis Vuitton plat besinya. Untuk kulit-kulitnya dia semua masih aman. Untuk bagian dalamnya semua masih bersih banget. Semua bersih banget. Banget, 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 banget. Ini lengkap dengan nomor serinya. Kalau nggak salah ya. Bentar, nomor serinya di mana nih? Sini udah crate Louis Vuitton juga ya. Sudah kulit semua Louis Vuitton. Ini teh nosernya di mana ya? Oh, ini nosernya di pocket. Nosernya ada di pocket dalam sini ya. Nomor serinya ada di nih. Ada ya, lengkap dengan nomor serinya. Minusnya cuman di sini aja ya, Bunda ya. Cuman di sini aja dia ada kulit matang ya. Kalau untuk dipakai dia tidak mempengaruhi segi fungsi.
Kulit matang. Tapi kalau pengguna elpong pasti tahu lah ya. Elpong ada kulitnya suka matang. Untuk size-nya, lebarnya di 34, lebar 34, tinggi 30, lebar 34, tinggi 30. Ini cocok untuk ngantor ya, muat laptop. Ini kalau mau Bunda aku kasih harganya di 750.000 ya. 750 saja, 750.000 rupiah untuk Louis Vuitton. Louis Vuitton. Oke, ada Hobo juga ini saingannya Louis Vuitton nih. Ini Louis Garcia. Ini brandnya dari Bosak, Bosak made in Korea ya. Kalau pengen Hobo tapi harganya nggak sampai kayak Louis Vuitton ini ada. Bahannya dia nilon. Bahan nilon, ada mainan bunga-bunganya, lucu ya, lucu. Ada poket pakai zipper, semua puring-puring masih aman. Kalau ini murah saja Bunda. Ini kalau mau di Rp90.000 saja lah. Rp90.000 made in Korea. Asli dari Korea ya. Oke. Ini ada Tory Cuke-Cuke. Tory Birds. Tory Birds untuk rantainya semua masih aman. Rantai-rantainya semua masih aman. Ini bahannya dia Saffiano ya. Saffiano ya. Kulit Saffiano. Untuk lambang torinya dia gini ya, pemakaian. Nah, kelihatan ya? Pemakaian nggak begitu celing untuk lambang torinya. Sini ada pemakaian juga di bagian sini. Kalau di sini aman, ya. Sini dia udah emboss tori-tori semua. Semua sudah tori. Ininya juga ada tori. Kalau zipernya dia sebetulnya masih pakai plastik Bunda ya. Kayaknya baru dipakai sebentar udah dibuang ini sama yang punya. Dia udah emboss Tory Birds semua. Semua sudah Tory Birds. Ada teks beningnya ya. Ada teks bening made in China. Made in China ya torinya. Ini kalau mau torinya Tory Cuke-Cuke. Ini torinya kalau mau aku kasih di 680 ya. 680 saja Bunda untuk torinya. Di 680 ya. Ini size-nya size kecil. Kita ukurlah semuanya ya. Ini size 20. Lebar 20, tinggi 14. Kamera back ya. Lebar 40, tinggi 14. Cam back. Nah, ini dia ada tori, tapi ini kayaknya masih ala ya. Tapi di sini sudah tori-tori semua, tapi aku masih bilang ini ala. Karena apa? Nggak ada teks beningnya Bunda. Apakah nggak ada teks bening itu ala? Nggak ada teks, sama zipernya juga dia gini ya, zipper polos. Kalau itu zippernya udah kotak tori semua. Tapi dah yang ala juga aku searching harganya masih mehong ya. Soalnya rata-rata tori kayak gini kan, nilon kayak gini kan. Tapi kalau Bunda turunnya dari, pasti cocok aja sih. Ya, cantik-cantik aja. Ini ala ya, aku bilang ala tori. Ala tori ini lebarnya di 40, lebar di 40, tingginya di 32. Lebar 40, tinggi 32. Ini ada torinya kalau mau di 250 ya. 250 untuk ala Tory Birds-nya. Nah, aku lihat mahal juga ala Tory ya. Ala Tory. Tortor. Di 250. Tote bag Tory Birds. Ini ada juga Tory nih Bunda ya. Tapi tenang. Ini untuk penutupan nanti, untuk penutupan konten. Ini ada Roberto De Camerino. Ini kulitnya kulit jeruk. Persudutan semua masih aman ya. Oh, ini kotor ya. Ini kotor-kotor aja tuh, bisa dibersihin pakai tangan juga bersih aman.
Semua aman. Oh, di sini ada penyakitnya sedikit ya, Bunda ya. Nah, ini nanti bisa ditacap-tacap. Lambangnya huruf R ya. Semua handle-nya aman. Ntar, kata istriku katanya ini Ala. Bukan Roberto de Camerino ya, salah Bunda. Ala, ini Ala. Oh, ada minus-minus ya. Ada minus-minusnya, ini nanti aku bantu semir-semir manja ya. Kalau untuk dalam semua aman. Ini Ala Roberto de Camerino. Tadinya mau aku bikin 350 karena dia Ala, jadi nggak jadi. Jadinya ini murah saja. Kalau mau Ala Roberto-nya aku kasih di 95.000. 95.000 Ala Roberto de Camerino. Ups. Ini ada Louis Vuitton lagi. Louis Vuitton. Ini yang kemarin ada yang ngekip tapi nggak ada kabar lagi bundanya. Katanya lagi ada rapat di luar kota. Nih, Louis Vuitton. Ya. Semua kulit-kulitnya sudah mateng. Kulit mateng semua ini Bunda ya, cakep. Besi-besi stud-studnya dia sudah LV semua. Ya, sudah Louis Vuitton semua. Sininya juga sudah Louis Vuitton. Ininya sudah kulit Swede. Kulit Swede. Dia Bunda ada gradasi warna ya. Ada gradasi warna pink ya. Nggak tahu memang modelnya gini soalnya dia rata. Gradasi warna pinknya dia rata. Tuh. Tuh. Ini kayaknya gradasi warna ya, bukan minus. Soalnya dia rata. Tarikan zipernya semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Dalamnya bersih. Lengkap dengan nomor serinya ya. Lengkap nomor serinya, kulit dalamnya dia Swede. Masih ada silika gelnya. Ini size-nya size kecil ya Bunda ya. Size kecil. Bunda yang ngekipnya tidak ada kabar lagi. Jadi aku jemreng ya Bunda aku sayang ya. Karena kita butuh duit. Nah, aduh cakep banget ini size-nya. Size mental-mental. Cakep banget kan? Ini dia LV full color. Speedy kecil ya. Untuk santai, bawa-bawa make up gitu ke pesta. Ini lebarnya di 26. Lebar 26, tinggi 20. Lebar 26, tinggi 20. Cakep banget sih. Tuh. Selebel. Kulitnya semua wah. Masih merona banget kulitnya Bunda ya, masih seger-seger. Masih seger-seger dia double zipper. Ini kalau mau, sok enggak apa-apa aku kasih ini di Rp600.000 ya. Rp600.000 saja Bundaku. Gaskeun. Gaskeun. Nah, aku punya Belly Vintage. Belly Vintage ini udah banyak yang nanya di WA ya. Sudah banyak yang nanya. Tapi di sini belum aku kontenin. Ini aku punya Belly Vintage. Belly Vintage semua kondisi masih aman kulitnya ya. Namanya vintage pasti dia udah lama tapi dengan kondisi dia kayak gini dia masih aman ya. Kotor-kotor aja. Semua sudut-sudut juga masih aman. Ini udah emboss belly. Semua kulit-kulitnya masih aman. Made in Italy. Dalamnya bersih ya. Dalamnya bersih. Tapi Bunda percaya atau tidak ini secondnya masih di 200 juta. Ini aku tunjukin ya Bunda ya. Ntar aku ambil HP ku dulu. Ini masih 200 jetong Bunda. Tapi siapa sih yang mau beli 200 juta ya? Siapa gitu. Ntar Bun. Tak buka bentar.
masuk bentar ya. Kita lanjut aja dulu bunda ya. Nanti aku tunjukin. Ini masih loading. Ya. Ini harganya. Nggak usah kita samain ratusan juta kan. Nggak masuk akal kalau aku bikin ini ratusan juta ya. Ini bisa sling. Bisa solder. Bisa jadi sling. Bisa jadi solder ya. Bisa jadi sling. Bisa jadi solder. Bisa sling. Bisa solder. Nah nih bun. Sudah dilihatin. Harga secondnya itu. Tuh. Ya. Harga secondnya. Memang dia bukan rupiah. US dollar. 5.460 US dollar. Berapa juta tuh? 5.460 US dollar. Pre-love bag. Vintage quality solder. Sama ya. Nah. Ini. Aku kasih harganya. Nggak usah ratusan juta, pasti nggak akan laku ya kan. Kalau mau bunda, ini ku kasih di berapa ya? Ini kalau mau ku kasih di 3.500 saja. 3.500 saja. Gaskeun. Ya. Soalnya di sini harganya masih 5.460 US dollar ya. US dollar ini punya kita. Nih, punya kita, ini yang di atas, ya. Tuh. 3.500 saja bundaku, beli vintage. Ini ada Dax, tapi ini Dax-nya tadinya mau dipakai sama istri, katanya mau dibetulin dulu, ya. Tapi nggak apa-apa, aku kontenin aja. Barangkali ada yang mau dan betulin sendiri, silakan. Tapi, nah. Dax-nya cakep banget ya untuk ke pesta. Dax. Ini kulit asli. Semua ini cenderung kayak kelihatan nggak ada minus. Minusnya mana ini? Selangnya kelihatan ya. Selangnya kelihatan ya, bunda. Kalau mau betulin sendiri, nggak apa-apa. Kalau mau kita yang betulin juga. Tapi nunggunya agak lumayan lama gitu. Ini lebarnya 33, tingginya 25. Lebar 33, tinggi 25 Dax. Kalau pencinta Dax tahu harga Dax berapa ya. Apalagi Dax yang begini. Wow, harganya ya. Dalamnya bersih. Lengkap semua dengan nomor serinya ya. Untuk Dax. Zipper sudah YKK semua ya. Puring pokoknya aman. Bunda, kalau mau terima beres, terima beres. Bang, aku bayar. Nih, aku kasih harga terima beres ya. Sekalian udah rapi, pokoknya nyampe ke bunda. Ini aku kasih di 500.000. Di 500.000 rupiah. Ya. Kalau mau ini Dax-nya di 500.000. Ininya tahu-tahu nanti udah cakep aja ya. Sudah cakep. Tapi memang nunggunya kurang lebih 1 minggu ya. Tapi kalau bang, aku mau beli kayak gitu apa adanya ini 350. Apa adanya betulin sendiri di 350. Tapi kalau mau terima cakep 500.000 udah aku bantuin ke reparasi ya. Oke bunda. Inilah jonggol yang kita dapat tadi malam. Yang buat hati bahagia, membuat hati senang di saat bongkaran bal ya. Tory Burch, ini warnanya peach ya. Cakep kan warnanya? Ini lebih cakep aslinya untuk warna ya. Aku bikin kamera belakang ya bunda ya. Aduh tapi gak ngerti. Eh bisi berhenti nanti ini videonya. Nanti kalau mau detail boleh ya. Masuk ke WhatsApp aja. Nah. Warnanya kurang lebih begini sih. Kurang lebih begini. Aku mau balik kamera tapi takut mati nanti ini. Tanggung. Ini semua cuman pemakaian-pemakaian wajar aja bunda ya. Nah pemakaian-pemakaian wajar aja. Namanya juga barang bal-balan ya bunda ya. Lihat HW-nya masih mewah banget. Mewah banget. Kondisi kulitnya semua masih renyah. Dia cuman pemakaian-pemakaian wajar aja. Top handle semua aman. Di sini dia pakai zipper ya. Kulitnya semua aman. Di sini udah emboss Tory Burch. Wah senang banget lah bongkaran kemarin mah. Dapet Tory gitu ya kan. Tory Burch. Semua puring-puringnya masih aman. Semua aman.
Mana teks beningnya? Oh, ini ada teks beningnya. Teks beningnya. Dia made in China ya. Made in China, tapi jangan spell ya Bunda dengan made in China untuk Tori. Boleh di searching deh ya berapa harganya. Ini size-nya juga size cantik banget. Untuk jalan-jalan santai, wah cakep banget. Ya. Lengkap dengan tali panjang. Aduh cantiknya ya. Lengkap dengan tali panjang, cantik banget. Pokoknya warnanya dia cantik banget. Ya. Sudut-sudut semua aman. Dia pemakaian-pemakaian manja aja ya. Pencinta Tori. Tuh, dengan lihat stutnya aja udah. Kita kemarin di Bali tuh lihat ini, ada stutnya. Wah, Tori ini. Betul, pas dapat Tori. Ini lebarnya di 26. Lebar 26. Tinggi 19. Tinggi 20. Lebar 26, tinggi 20. Size-nya golden size. Kalau kata bunda-bundaku. Wah, itu golden size tuh. Kesukaan saya untuk jalan-jalan santai. Ini kalau mau harganya bunda di berapa? Bingung jadinya. Ini kalau mau harganya di 1,9. 1,9 jetong. Ya. Murah lah ini 1,9 dengan size begini ya. Murah, 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 murah. Ini ada handbag. Handbag kulit asli. Semua aman, semua aman. Semua masih aman, satu ruang, dua ruang, di sini ada zipper. Penutupan untuk konten hari ini. Kalau mau ini kulit aslinya, aku kasih harganya cuman di 180. Rp180.000. Oke, bunda-bundaku tercinta. Mungkin kalau yang pengen cuci mata, udah terobati cuci mata hari ini ya. Soalnya aku jembreng hari ini rata-rata jonggol semua ya. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafin. Kalau ada salah-salah review juga, tolong dimaafin. Terima kasih juga masukan-masukan yang ada di komennya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sehat, salam sukses. Bye-bye.